Guys, jadi balik lagi sama R7 dan sama Aki di sini. This sword is called the Oath Keeper. Hidup itu berat, hidup berat. Main Yuzhong gak pernah berhasil dari dulu. Semenjak adanya Matilda, kenapa ini hero jadi gak bisa main? Rusak gamenya. Gua tuh kesel sama hero nya guys ya, lebih ke arah kok sekarang kayak sulit main Yuzhong gitu. The enemy is picking. Gue pengen lihat orang-orang build masih pada apa dah main Yuzhong. Aneh-aneh anjing, build masih sama padahal lo, tapi kayak aneh aja gitu, aneh udah. Santai lah guys ya, nggak apa-apa lah. Walaupun Yuzhongnya biasa aja, yang penting skinnya bagus lah. Oke. Okay. Tapi pasifnya nggak kelihatan gitu loh. Susah ngelihat pasifnya nyala. Thank you Kevin. Gas dah kita lawan siapa sih? Lawan Chou ya, Chou Bene. Aduh, gue bukannya gimana ya, gue pengen mute dulu sih, gue pengen fokus dulu sih, sorry ya musuh. Aduh, benar-benar dah. Gak apa-apa guys, kita dikatain poke-poke juga gak apa-apa. Di sini kan gue tidak berhenti berusaha ya guys ya, untuk menjadi yang terbaik lagi gitu. Nice. Namanya game juga ada menang dan kalah guys ya. Gue yang lupa, kita gue berani sekarang, ha? Look at this dude. Mau kemana? Sabar guys ya. Alhamdulillah guys dapat first blood. Kita bikin blood last guys. Rezeki guys dapat first blood. Settingan kita ganti lagi aja lah. Oke. Okay. Ada cowok lagi, ada Sele di sini. Pedas. Ya Allah. Aduh, apa itu juga? Ternyata nggak enak guys ya settingannya. Balik lagi guys. Ah, maju lo, ini anjing. Nyala nggak sih pasif gua, sumpah? Mana terbang-terbang pasif gua? Kayak nggak kelihatan, sumpah. Eh, pasif gua mana ini? Gak kelihatan pasifnya. Cowoknya sedikit membingungkan guys tadi pergerakannya. Kayaknya dia emang misclick sih. Tapi wajar sih, emang semua orang pasti misclick juga kok kalau main guys. Main clip kita bilang. Aman-aman dengan ada flicker, kita bikin apa nih? Bloodlust guys. Nope. Wadaw. Wadaw. Dikick dong gua. Iya. Untung ga masuk guys. Ramai nih ke bawah. Ya, mati gak? Ampun, gua diterbangin ke langit terus toh. Ah, lama, kadal, kadal.
Grafiknya harus kasih ultra. Oh, ngaruh. Serius ngaruh. Oh, sumpah. Pasifnya nggak kelihatan, Beb. Kita pakai ultra lah, guys, ya. Kita lihat pasifnya tuh susah kelihatannya kalau misalnya. Padahal udah high loh. Ajar dah. Kok nggak nge-stun doggy kamu? Temennya yang dilempar, anjing. Sabar, guys, masih. Oh, astaga, kaget gua. Di flickering gua. Mau coba outplay kah? Bisa coba ya. Nambah lagi sih darah kita. Oh iya, pasifnya kelihatan. Kalau ultra, what the heck? Baru nyadar ya guys ya, kalau bisa pasif apa grafiknya ultra kelihatan pasifnya. Nah, ini harusnya enak nih guys maininnya. Bingung gua baca-baca pasifnya. With the blood run cold. Gak ada naga. Mantap guys. Dapat kill. Awas arrow. Heis, kita bawa lagi sih guys. Bawa lagi ya guys ya. Emblem Yuuzhan Vector sekarang emang udah lebih better sih guys daripada Assassin. Assassin kayak bunuh diri gitu loh. Oke. Okay. Kaget gua, ya Allah. Ya Allah. Gila guys, we did it, oh yeah, Larry Simo, we did it. Kadal merah guys ya, kadal beruang. Masih aman sih guys, masih bisa dipakai sih sebenarnya. Yuuzhan kalau misalnya belum fighter, kalau misalnya nggak fighter kayak susah guys. Good luck aja. Pas apa itu di setup? Mantep. Mantep. Gila guys. Duar. Woi. Oh, kok hampir. Kira gua bakal kena arrow, guys. Ternyata tidak. Yuh. Buset, Cong. Mantap, Congnya mati, guys, ya. Jujur aja. Bene emblem assassin tuh, guys, ya. Sama aja kayak Yuuzhan pakai emblem assassin, guys. Mati.
Skinnya bagus, cuman harus grafiknya harus ultra, kalau enggak kelihatan pasifnya, guys. Alhamdulillah menang, guys. 21%, 42% nih. Oke lah, emang standar Yuzhong kayak gitulah. Oke, jadi semua thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, sama subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian semuanya. Bye-bye.